Baik, saat ini saya berada di Polder Pasar Induk Sangatta dalam liputan khusus Pekan Budaya Nusantara Kabupaten Kutai Timur, reokan dari pagi sampai malam. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019. Live langsung dari Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, Kalimantan Timur, jos gandos. Sono sing dikongkon ya. Sampun. Sabar Mas ya. Ada telurnya. Yang masuk sini ya susah yang dipulangin. Ada telurnya di sana. Itu aja diambil. Tadi sudah dibelikan. Sudah dibelikan kok. Sudah dibelikan. Kengkong kok bengi nampar nemen ya, saking ada di nampar nemen kok bengi nampar nemen ya asal iseng mulai ya kopi mbah kopi mbah kayak ngisor aja udah ngisor aja badannya lurus kan badannya lurus kan Cantik. Siapa teman-teman saya di seluruh Nusantara? Yeah. Ini
kontribusi Mbak Pengki dan teman-teman dalam membina kesenian daerah nggih. Nggih, luar biasa. Beliau sendiri pekerja seni, seniman, seniman joker. Sukses. Sehat terus, yang penting sehat. Amin. Iya. Mudah-mudahan nanti malam lebih luar biasa lagi ya. Pasti itu. Jadi bagi yang masih di rumah, harapan harapannya ya suruh nonton semua. Nonton semua. Ya. Malam ini adalah malam yang luar biasa, nonton semua. Ya. Ini nanti seluruh penduduk Sangatta dan sekitarnya akan datang malam ini. Tumplek-plek memenuhi folder Sangatta. Sukses. Yo. Alhamdulillah. Enggak tahu. Udah kemarin juga kasih tahu, jangan ada sampai jadi. Tapi ini di luar skenario gitu. Yeah. Di luar, memang sesuai ya kan. Tapi alhamdulillah baik-baik aja. Kalau enggak ada gini enggak anu. Heeh, alhamdulillah. Wes saya kira mari kita wesik ndang istirahat. Istirahat, makan, mandi, keramas, nanti malam harus lebih jos. Ya, yang penting nawaitu kita adalah ibadah menghibur orang banyak. Itu adalah ibadah yang luar biasa. Apa? Mana ada? Saya tahu kan, kita duplik. Saya ikut kenapa? Saya ikut kan? Satu orang sama ayah ya. Aku baru datang. Ya, kok nggak tahu kan? Randy mana? Kamu ikut ini kan? Ikut udah pulang kan? Barang-barang enak sih kan? Anu, luruskan aja kakinya. Luruskan kakinya. Supaya peredaran darahnya lancar. Lurus saja kaki. Kasih bantal, kasih bantal mas. Kasih yang bumbu di kepalanya. Nah, kasih bantal, kasih bantal. Luruskan aja supaya. Nah, sembojong, sembojong, sembojong. Badannya luruskan. Tarik ke depan mas. Adik-adik mundur, mundur. Mobilnya mau mundur deh. Mobilnya mau mundur deh. Oke ya. Sampai ketemu nanti malam. Siap. Sampai ketemu nanti malam. Sukses. Yuk. Merdeka. Luar biasa. Jadi dia cari ngangsal nih bisa nih. Berani nih. Nggih. Tapi wes mungkin wes takdirin dadi ya gimana Mas ya. Jadi menurut jenengan ini tadi kan ke anu istilahnya dadi atau jadi yang enggak direncanakan kan? Iya. Ya memang karepe nenek moyang ning kene. Tapi mungkin maksudnya itu semuanya adalah hiburan. Tapi ini tadi adalah kejadian yang tidak direkayasa bahwa memang betul-betul jadi ya. Jadi. Oke, kita kembali ke panggung, guys. Oh, putri.
Badai saya, badai saya nanti kita akan menyaksikan penampilan yang tidak kalah menariknya dari siang hari ini. Ya, semakin sore, siang semakin sore, dari pagi semakin siang dan siang semakin sore sampai spender kita apa, petrok kita di belakang menampakkan wajahnya biar anginnya masuk ya. Iya, pecutnya sudah dicampleng. Apa sih kalau dipecut itu? Pecutnya sudah dipecut gitu ya. Luar biasa. Ini tandanya kita bakal mulai untuk pementasan kuda lumping yang selanjutnya. Kuda lumping yang selanjutnya ini dari Turangga Waskita Putra di bawah naungan Mbak Pengki yang ada di Kecamatan Sangatta Selatan, Kampung Tengah. Penasaran? Penasaran tentunya. Kalau biasanya bobok, tapi ini Mbak ya. Iya, luar biasa. Kita akan saksikan bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, inilah Turangga Waskita Putra. Turangga Waskita Putra. Saking sasana keterangan segeng sotan segeng antara sarekat kelas putih kibrahipun para kadang putra sing warga kumwas kita putra ikhlas sono para warga was kita putra lewak sorawak kita kita karus pihak siap siaga. Thank you.
monggo Pak Santoso. Apa tak kira mu kau lihat
Thank you.
kabya hati di selai rakit di selar waktu rakit besut kadewa para barisan para kakak putra waski kau putra kadewa ribut para kakak era suku sama bukti Thank you.
Haji. Thank you.
Oke, demikian tadi penampilan anak peserta nomor 7 dari Tronggowas Kito Putro yang dibawa pimpinan Mbak Peggy Kecamatan Sangatan Selatan Kampung Tengah. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya, baik untuk peserta pementasan kuda lumping pada siang hari ini kita main netral saja ya. Jangan sampai ada yang kesurupan. Kita mempersingkat waktu nanti malam pagelarannya akan lebih luar biasa sekali ya. Kasihan kalau kesurupannya siang hari ini itu bakal capek nanti malam ya. Nanti malam kita akan menyaksikan penampilan yang sangat menarik ya, sama seperti tadi. Jadi jangan lupa nanti malam juga Anda yang sudah hadir di sini, undang seluruh yang ada di Kota Sanata ini, ajak ya warga-warga untuk menyaksikan keindahan kesenian Pekan Budaya Nusantara. Angkat. Selanjutnya peserta nomor 8 Putra Turonggo Kudo. Selanjutnya siap-siap untuk peserta nomor 8 selanjutnya ke atas panggung Putra Turonggo Kudo. Siap-siap untuk peserta nomor 9 setelah tangannya dibuka ya. Dari informasi sekali lagi untuk sore hari ini ya, kita hanya ada sekitar 10 peserta ternyata. Kalau tadi saya bilang ada 13, tiganya tidak jadi tampil ya. Dan untuk peserta hari ini mohon dikendurkan dulu ajudan segera tadi yang sempat terserupan ya, agar kita simpan untuk kejutan kita nanti malam ya. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta nomor 8 Putro Turonggo Kudo. Ini adalah dibawa pimpinan dari Joko Sutito, Kecamatan Kertobulu, RT 1. Kenapa ini tadi, Pak? Jadi. Jadi ya. Iya. Berarti kuat ya nembelan yang anu yang anggotaku yang enggak bisa, Pak. Kalau enggak anu. Ini kalau enggak kasih telur belum anu ini. Gulanya dok nih coba. Oh iya sudah. Mudah-mudahan baik-baik aja. Ya. Siapa namanya Mas ini, Mas? Ranto. Mas Ranto. Ya. Nah, luar biasa Mas Ranto. Ya. Luar biasa. Tukok nih dok coba. Sukses Mas Ranto. Pak luar biasa hari ini. Anu nang cepet deh, nek kene cepet. Air nang. Dek, mundur. Mundur. Ranto. Iya. Ana lintang. Apa? Eh, juga nanu. Tak kalau ini.
Siapa tadi berangkat ambil telur? Anu, saya tolong.